Thank you.
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akinna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alayna hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'du. Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i ahli bayti at-tayyibin at-tahirin. Azwaji ummahati al-mu'minin wa ila jami'i sahabati wa tabi'in wa al-awliya al-muttaqin wa al-ulama'i al-musannifin. Min al-fuqaha wa al-muhaddithin wa al-mufassirin. Khususan la sahibin kitab Ulughil maram al-imam ibn Hajar al-Asqalan Anna Allah yadaghashahum birahma al-maghfirah Hadiyatan lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Surat al-Ladin an'am ta'alim gair al-maghdubi anihim al-addallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'alumihi bid-darain. Amin. Wa'an ibn Abbasin dan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. وعن ابن عباس عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma dari keduanya. Qala berkata siapa Ibnu Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas. Qala bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa lana bagi kami siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda lana bagi kami siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarmu, janganlah melempar siapa kalian al-jumrah tak akan jumrah. Hatta tatlu'a sehingga terbit. Hatta tatlu'a sehingga terbit. Apa asyamsu matahari. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa al-khamsati imam yang lima. Siapa al-khamsatu imam yang lima ilan nasa'iyu kecuali imam nasa'i.
Rafi, dan itu di dalam hadis. Inqita'un bermula inqita'. Inqita'un bermula inqita'. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu Allah anha, dari Siti Aisyah radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allahu Allah anha, dari Siti Aisyah. Qalat, berkata siapa Aisyah. Qalat, berkata siapa Aisyah. Arsala, mengutus siapa Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi Ummi Salamata, pada Ummu Salamah. Bi Ummi Salamata, pada Ummu Salamah. Lailatan Nahri, pada malam Nahr. Lailatan Nahri, pada malam Nahr. Lailatan Nahri, pada malam Nahr. Malam Nahr itu adalah malam Idul Adha. Berarti 9 malam 10 Dzulhijjah. Faramat, maka melempar siapa Ummu Salamah al-jumrata, akan jumrah. Qabla al-fajri, sebelum fajar. Qabla al-fajri, sebelum fajar. Semana madat, kemudian berlalu siapa Ummu Salamah. Umma madat, kemudian berlalu siapa Ummu Salamah. Fafadat, kemudian Fafadat, kemudian pergi siapa ke Fafadat, kemudian pergi menuju Mekah siapa Ummu Salamah. Umma Fadot, kemudian pergi menuju Mekah siapa Ummu Salamah. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa isnadu, dan bermula sanadnya hadis. Wa isnadu, dan bermula sanadnya hadis itu ada syarti muslimin, atas syaratnya Imam Muslim. Itu ala syarti muslimin, atas syaratnya Imam Muslim. Itu ala syarti muslimin, atas syaratnya Imam Muslim. Ada dua, yang pertama adalah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada istri beliau yang namanya Saudah, dan juga mengizinkan kepada Ummu Salamah. Saudah itu hadisnya yang kemarin, dan Ummu Salamah yang hari ini hadis yang kedua. Mengizinkan apa? Mengizinkan untuk melempar jumrah Aqabah pada malam hari tanggal 9 Dzulhijjah sebelum fajar. Di sisi lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam Ibnu Abbas melarang untuk melempar jumroh sebelum terbitnya matahari. Dari dua hadis ini, bahwa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
diizinkan melempar jumrah pada malam hari setelah melewati tengah malam, itu adalah bagi orang yang dalam kondisi udzur. Sementara yang dalam kondisi normal, hendaknya melempar jumrahnya adalah setelah terbitnya fajar. Akan tetapi, hadis yang melarang melempar jumrah sebelum terbitnya fajar, ternyata ada keterputusan. Sehingga semua para ulama ahli fikih berpendapat sama. Khusus untuk jumrah aqabah diperbolehkan untuk dilempar setelah melewati tengah malam. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat adalah mengenai jumrah ula, wusta, dan aqabah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Maka di sini jumhur atau umumnya para ulama berpendapat bahwa jumrah ula, wusta, dan aqabah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu adalah boleh dilempar setelah terbitnya fajar shadiq. Yang kedua, ada yang berpendapat setelah tergelincirnya matahari. Maka hadis yang tadi disebutkan bahwa Ummu Salamah kemudian Saudah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Mina melempar jumrah pada malam hari, itu adalah khusus jumrah aqabah saja. Bukan jumrah yang tiga, tapi khusus jumrah satu untuk ketetapan bisa bertahalul bagi orang yang haji dengan tahalul awal. Wa an Urwata bin Mudarris, dan dari Urwah bin Mudarris radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Urwah bin Mudarris. Qala berkata siapa Urwah? Qala berkata siapa Urwah? Qala bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man bermula siapa itu syahida menyaksikan siapa man salatana akan salat kami. Salatana akan salat kami hadihi ya ini salatana. Hadihi ya ini salatana, yakni maksudnya bil Muzdalifati di Muzdalifah. Bil Muzdalifati di Muzdalifah. Fawaqafa maka diam. Fawaqafa maka diam. Siapa man ma'ana bersama dengan kami. Ma'ana bersama dengan kami hatta nadfa'a sehingga berangkat siapa kami. Atau nadfa'a sehingga berangkat siapa kami. Waqad waqafa dan sungguh telah wukuf siapa man. Waqad waqafa dan sungguh telah wukuf siapa man. Ma'ana bersama dengan kami. Di Arafah tadi Arafah. Di Arafah tadi Arafah qabla dalika sebelum hal tersebut. Waqafa ma'ana. Qabla dalika sebelum hal tersebut waqafa ma'ana. Qabla dalika sebelum hal tersebut waqafa ma'ana ha ma'ana. Lailan pada waktu malam au naharan atau waktu siang. Lailan pada waktu malam au naharan atau waktu siang. Au naharan atau
waktu siang. Faqad tamama, maka sungguh telah sempurna. Faqad tamama, maka sungguh telah sempurna. Apa hajjuhu, hajinya man? Apa hajjuhu, hajinya man? Wa qadha, dan telah menghilangkan siapa man? Wa qadha, dan telah menghilangkan siapa man? Tafathahu, akan kotorannya man. Tafathahu, akan kotorannya man. Rawahu, meriwayatkan akan hadits. Siapa al-khamsatu, imam yang lima? Siapa al-khamsatu, imam yang lima? Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadits. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadits. Siapa Tirmidzi, imam Tirmidzi? Siapa Tirmidzi, imam Tirmidzi? Wa Ibnu Khuzaimata, dan Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Khuzaimata, dan Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Khuzaimata, dan Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ada dua hal di dalam hadis ini. Yang pertama mengenai mabit di Muzdalifah. Menerangkan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa semua rangkaian ibadah haji yang dijalani oleh beliau setelah wukuf di Arafah adalah bermalam di Muzdalifah. Sehingga oleh para ulama disebutkan bahwa Muzdalifah ini sebagai salah satu daripada wajib haji atau perkara yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan, dan jika ditinggalkan itu mengganti dengan membayar dam. Jadi mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Kenapa tidak termasuk daripada rukun? Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Maka mabit ini sebagai wajib. Kesimpulannya karena ada beberapa orang yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak untuk tidak mabit secara penuh. Seperti Siti Saudah, kemudian Ummu Salamah dalam hadis yang baru saja kita baca. Andaikan itu rukun, mestinya tidak boleh ditinggalkan sama sekali dengan alasan apapun. Tapi adanya izin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang tertentu untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina melempar jumrah terlebih dahulu karena udzur, ini menunjukkan bahwa harus dikerjakan tapi bukan termasuk rukun, sehingga kesimpulannya menjadi wajib. Kemudian yang kedua tentang wukuf di Padang Arafah. Dalam hadis yang baru saja kita baca di situ, waqafa bi Arafata lailan aw nahara. Artinya, wukuf itu waktunya memanjang sejak waktu siang setelah tergelincirnya matahari sampai dengan malam hari. Ya, sampai dengan malam hari. Artinya orang yang datang ke Arafah setelah terbenamnya matahari untuk melaksanakan wukuf, kemudian langsung menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit, itu hukum hajinya sudah sah. Artinya sudah cukup untuk melaksanakan rukun haji yang namanya wukuf. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, jika orang sudah melewati Arafah, untuk menjalankan wukuf walaupun sebentar,
Dan meskipun itu dilakukan pada malam hari, kemudian bisa mengejar ke Muzdalifah untuk melakukan mabit, faqad tamma hajjuhu. Artinya hajinya sudah cukup sempurna. Nah, dengan adanya hal ini, maka di sini ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, mengenai mabit di Muzdalifah itu masuk dalam wajibnya haji, sedangkan wukuf di Padang Arafah itu adalah rukun karena sama sekali tidak ditinggalkan. Dan wukuf bisa dilakukan pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abbas radhiyallahu anhu qala. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti muslimin. Wa an Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة من شهد صلاتنا وقف معنا حتى ندفع وقف معنا حتى ندفع لقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة Ikra'u jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Sihatan fit taqwa.
Atulal umri. Fi husnil amali. Warizqan wasi'an. Tu'adzibuna alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka Allahumma Allah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ila liqa'i ma'a salama. Muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana yassir li amri. Wa yassir